Kak Lulu, ya. Sekarang kita ini ada di mana ya Kak ya? Nah Berry, tadi kan Kak Lulu bilang sama Berry, kita mau ke penjara bawah tanah Berry. Iya Kak. Nah Berry, ini dia penjaranya. Oh ini dia Kak. Iya, tapi ya, ini pintunya. Penjara laki-laki. Ini penjara laki-laki ya Kak ya? Nah penjara wanitanya itu ada di bagian sana, bagian sayap kiri gedung, tapi sayangnya sedang ditutup Berry. Oh. Jadi kita belum bisa mengunjungi, tapi jangan khawatir teman-teman. Nanti kalau misalnya museum sudah buka, Berry dan teman-teman boleh mengunjungi Museum Sejarah Jakarta dan juga penjara wanitanya ya. Terima kasih Kak. Nah Berry tahu gak sih ini penjara laki-lakinya ada 5 ruangan Berry. Ada 5 ya Kak ya. Terus tahu gak sih mungkin kalau kita masuk ke sini kayak luas banget Berry untuk satu orang doang. Tapi ternyata dulu di sini isinya bukan satu orang doang Berry. Jadi berapa orang Kak satu ruangan ini Kak? Banyak banget tau gak sih Berry. Jadi kalau misalnya dulu nih ada 20 sampai 50 orang sekali masuk dalam satu ruangan. 20 orang Kak. Mm-mm. Apakah bisa duduk itu Kak? Sepertinya mereka itu berdempet-dempetan, ada yang duduk, ada yang berdiri gitu. Terus kalau Berry masuk ke sana nih karena Berry masih kecil, Berry mungkin bisa berdiri tegak. Tapi kalau misalnya kakak-kakak, ayah bunda yang tinggi-tinggi itu akan membungkuk. Setengah berdiri gitu iya, ya Kak ya? Iya, karena tingginya itu hanya 160 cm Berry. Oh, ya. Tapi kalau lu nih bisa berdiri tegak karena kalau lu pendek gitu. Kejam sekali ya Kak, iya, penjajah ya Kak ya. Bukan hanya itu Berry, dulu nih tahanan yang dikurung di dalam penjara bawah tanah kakinya akan dirantai Berry. Oh. Pakai apa? Bukan pakai bola plastik tapi pakai bola besi Berry. Oh ya ampun, jadi tidak bisa lari kemana-mana. Nggak ya, bisa Kak, lari ya? Jadi mereka double-double siksaannya. Terus beratnya itu ada yang kecil, lalu ada yang sedang, ada yang besar. Ada yang 10 kilo sampai 50 kilo Berry bola besinya. Memang tidak bisa lari ya Kak. Enggak boleh lari, enggak bisa lari. Besar ya Kak. Betul. Oh. Jadi kenapa sih Kak kok ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang? Itu sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan Berry. Oh. Begitu. Makin berat jahatnya, beratnya semakin berat ya Kak ya? Betul. Jadi kalau misal dulu nih kakak enggak bayar pajak, kakak dikurung di penjara, tapi berat bolanya cuma 10 kilo mungkin. Oh. Terus kalau misalnya ada yang merampok misalnya, nanti dikurung di penjara, beratnya itu 50 kilo. Jadi semakin berat kejahatannya, semakin berat pula bola yang akan merantai kakinya Berry. Oh baik Kak, gitu. Jelas sekali ya Kak ya. Ya ampun, ternyata sebegitunya penjajah kita ya Kak ya. Iya, kasihan ya. Jadi mereka ini memang kekurangan air Berry. Oh. Terus mereka juga nggak bisa ke toilet Berry. Kasihan ya. Kasihan sekali ya Kak. Baik Kak, berikutnya kakak akan menunjukkan Berry dan teman-teman semua tempat apa lagi nih Kak. Gimana ya, gimana kalau kita ke ruang mural Berry? Wow, kayaknya keren ya Kak mural. Oke deh Kak, ayah bunda ikutin terus ya Berry dan Kak Lulu ya. Kak Lulu, hai. Ini sekarang kita ada di ruangan mana nih Kak? Nah, banyak lukisannya Kak. Banyak lukisannya ya, cantik banget gak sih Berry? Iya bagus Kak lukisannya ya. Kak. Nah, menurut Berry kita ada di ruangan apa nih? Ini ya pernah Berry lihat di Instagramnya Kak Lulu. Itu ada ruang mural. Betul, bintang Berry ini adalah ruang mural hari jadi Berry. Bukan hari jadi ya. Jadi hari jadi ini atau Bapak Haryadi adalah nama pelukis mural ini Berry. Oh. Itu nama aslinya adalah Bapak Haryadi Sumodijoyo, nama lengkapnya. Baik Kak. Nah, menceritakan apa Kak lukisannya ya Kak ya? Good question. Jadi Berry kalau kita lihat nih satu ruangan ini ada timeline-nya sebenarnya Berry. Oh, iya, yang Kak. Pertama kita mulai dari sisi sana, lalu kita berputar ke atas, lalu yang terakhir ada jaminan makan malam di sini Berry. Oh. Jadi kurang lebih nih Berry, mural ini menceritakan tentang kehidupan di Batavia. Oh, pada iya, tahun 1880 sampai 1920 Berry. Oh. Gitu. Kalau kita lihat di sana ada pembangunan stasiun Master Cornelis. Berry tahu nggak Master Cornelis di mana? Berry lupa Kak. Jadi Berry pernah dengar. Pernah dengar ya? Jadi Berry Master Cornelis itu adalah daerah yang kita kenal sekarang dengan nama Jatinegara. Oh, Jatinegara. Betul, Jatinegara. Tapi berikutnya apa Kak? Di sana Berry juga digambarkan ada
sebuah bangunan kokoh, bangunan yang sangat mewah, itu namanya Sosie et Harmonie. Oh. Gitu. Nah, gedung jadi, Harmoni. Gedung Harmoni, betul. Jadi dulu di Berlin, mungkin kan kita sekarang kenal Harmoni sekarang itu adalah Busway Central ya, iya, atau sentralnya Transjakarta di sana. Iya, nah, dulu gedung Sosie et Harmonie itu adalah gedung berkumpul, Ben. Oh. Gedung kalau misalnya ada jamu makan malam atau ada pesta dansa itu berkumpulnya di Sosie et Harmonie Building. Oh. Begitu. Masih ada enggak Kak sekarang gedungnya? Nah, sekarang itu ada tempat tinggalnya Bapak Presiden. Oh, Istana Negara. Iya, Sekretariat Negara. Oh, Sekretariat Negara. Tuh, di sana dulunya adalah gedung Harmoni. Harmoni. Ya, Kak, kita lihat ya. Macam ya, Kak, ya. Ada makanan Eropanya, terus ada makanan tradisional juga, terus ada buah-buahan. Jadi ini adalah pesta makan malam, jamu makan malam yang dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi Belanda saat itu ya. Oh begitu ya, Kak. Tapi ada orang Indonesia nya juga ya, Kak. Nah, kalau kita lihat di sana nih ada yang pakai gamelan, terus ada yang pakai kain batik. Itu adalah pejabat pejabat-pejabat Indonesia. Atau orang Indonesia yang memiliki status Berry. Oh begitu ya, Kak. Bangsawan. Bangsawan ya. Baik, Kak. Nah, Kak, Berry boleh tanya nggak, Kak? Boleh, kok ini gambarnya seperti belum selesai ya, Kak, ya? Ada yang belum diwarnai begitu, Kak. Itu kenapa ya, Kak? Teman-teman, ternyata Berry matanya jeli sekali ya. Jadi, betul Berry. Berry pintar sekali, pintar sekali. Memang mural ini ada bagian yang belum selesai, Berry. Ya. Kenapa sih? Karena nih teman-teman, lokasi museum ini, lokasi gedung ini dekat dengan pelabuhan Sunda Kelapa. Uh-huh. Kan banyak angin laut tuh, Berry. Oh. Nah, angin laut itu ternyata mempengaruhi kelembapan ruangan. Oh. Sehingga saat Bapak Haryadi ingin melanjutkan lukisannya, itu tidak menempel catnya di dinding. Karena sudah lembab ruangannya. Jadi seperti itu ya, Kak. Betul. Jadi sudah tidak bisa diwarnai lagi. Betul. Karena lembab. Begitu ya, Kak, ya. Iya, dan sampai sekarang kita tidak mengizinkan seniman untuk melanjutkan lukisannya karena kita menjadikan lukisan mural yang tidak selesai ini adalah bagian dari sejarah. Iya. Dan juga Berry tahu enggak sih setiap seniman itu ternyata cara melukisnya, cara menggoresnya itu berbeda, Berry. Iya, betul, Kak. Betul. Punya karakter masing-masing ya, Kak, ya. Pintar sekali, Berry. Baik, Kak. Wah, ini seru sekali. Terima kasih ya, Kak. Berry baru pertama kali masuk ke sini nih, Kak. Berikutnya, kalau lu mau bawa Berry kemana lagi, Kak? Mungkin Berry yang terakhir kita ke patung Hermes. Baik, Kak. Ayo, guys. Nah, Kak Lulu. Iya. Wah, ini sepertinya tempat terakhir ya, Kak, ya. Betul. Ini ada apa ya, Kak, di belakang kita ini ada patung orang nih, Kak. Berry pernah jalan-jalan ke Harmoni nggak sih, Berry? Pernah, Kak. Pernah. Nah, Berry notice nggak atau memperhatikan nggak sih di situ ada patung apa? Iya, Kak. Ini sama kayak patung ya? Yang di Harmoni. Betul. Ya, Kak, tapi lebih besar, Kak. Jadi Berry, patung yang di Harmoni dan juga di Museum Sejarah Jakarta itu namanya adalah patung Hermes. Oh. Nah, Hermes di sini Hermes. Bukan nama atas ya, Berry ya, bukan. Jadi Hermes di sini adalah anak dari dewa Zeus, Berry. Iya, Kak. Ya, dia adalah dewa Yunani, Berry. Oh. Nah, jadi Hermes itu banyak yang bilang dia adalah dewa pembawa berita, lalu adalah seorang atlet juga, dewa perniagaan juga. Nah, Berry perhatiin nggak sih di kakinya ada apa? Ada sayapnya, Kak. Berarti dia bisa terbang ya? Ah, mungkin larinya bisa kencang. Betul. Kak. Ada sayap di kakinya itu bukan menandakan dia bisa terbang, tapi menandakan kalau Hermes itu bisa berlari sangat kencang dan sangat cepat, Berry. Nah, iya, Hermes juga memegang satu tongkat. Iya, Kak. Berlilitkan dua ular. Iya, Kak. Begitu. Itu artinya apa ya, Kak, artinya, ya? Artinya mungkin kalau misalnya di dunia medis atau kedokteran artinya ini ya, lambang medis atau iya, lambang Kak. Kedokteran ya. Betul, itu hanya ada satu ular biasanya ya, Berry, iya, ya. Kak. Tapi konon katanya jika ada dua ular itu artinya crime and justice. Oh. Gitu, kejahatan artinya, dan keadilan. Betul, Berry, ada dua ular di situ ya.
Dan Hermes ini memang yang asli dulunya ada di Harmony, Berry. Oh iya, begitu. Kak. Tapi karena bagian bawahnya itu harus diperbaiki, jadi dipindahkan ke Museum Sejarah Jakarta pada tahun 1999. Oh. Dan pada akhirnya dijadikan situs cagar budaya atau bangunan cagar budaya, Berry. Oh. Jadi Hermes ini sangat kokoh sekali sampai sekarang, Berry. Dan di situ Hermes berdiri di atas planet ya, Berry ya? Iya, Kak. Tahu nggak sih, Berry? Konon katanya nih, kalau jika kita memegang planet itu atau bola itu akan membawakan keberuntungan. Loh? Katanya seperti itu, Berry. Berry mau megang? Wah, nanti Berry pegang, Kak. Tapi harus megang, cuci tangan ya. Iya, Kak. Itu dia. Berry harus cuci tangan setelah megang bola planet itu ya, Kak, ya. Ayah, bunda, teman-teman, guys, semuanya. Nah, sampai akhirnya kita di akhir acara nih. Berry saat ini sudah bersama Kak Lulu dan Pak Parta. Yang dari tadi, Pak Parta ini sebenarnya ikut menemani kita berjalan-jalan keliling Museum Sejarah Jakarta. Terima kasih ya, Kak Lulu, Pak Parta. Terima kasih banyak. Namun nih, boleh nggak Pak Parta, Berry minta tolong, ada nggak pesan-pesan untuk ayah, bunda, dan teman-teman sekalian terkait kunjungan ke Museum Sejarah Jakarta ini, Pak? Silakan, Bapak. Baik, Berry. Terima kasih atas kunjungan virtualnya ya. Dengan demikian, bisa diinfokan kepada teman-teman ataupun ayah bunda mengenai sejarah Jakarta ya, ya, karena Jakarta adalah sebagai ibu kota negara kita. Ya, dan Pak, kalau boleh berpesan, Berry ya, ya, Pak, tolong teman-teman atau ayah bunda yang lainnya juga dikasih tahu bahwa dengan berkunjung ke museum, selain itu berkreasi, juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Begitu, Berry, kira-kira ya. Baik, Pak Fata, terima kasih, Pak Fata. Itu dia ayah bunda, teman-teman, guys, semuanya. Makanya Berry sampaikan, begitu kondisi kita membaik, pandemi ini mulai berkurang jumlah yang sakitnya, silahkan ya kita berkunjung ke Museum Sejarah Jakarta. Ini bagus banget loh. Ya, baik ya, Kak Lulu, Pak Parta, saya baik, pamit Berry. Ya. Terima kasih ya, ya bunda ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dadah. Pamit ya. Iya, Pak, Kakak.